Halo semua, jumpa lagi bersama Awa Game. Kali ini kita akan coba mendapatkan Kali ini kita akan coba mendapatkan misteri yang terakhir ya. Ini masih lock di tempat Awa Game. Ini dapat info dari beberapa teman, ada dari Bro Marvin Bestari dan Bro Kusuka Lembut ya. Ini katanya dengan menyelesaikan For Greater Good itu dapatkan ini, bisa mendapatkan quest mystery itu ya. Nah, kita coba sekarang. Ini kita lagi hunting dulu 240 Tamer Sweep ya. Oke, ini awal game skip ya, sampai dengan Tamer Whip-nya dapat 240. Oke, ini sudah selesai For Greater Good. Coba kita completein. Oke, emang terbuka misterinya. Nevaroids Pro ya. Oke, jadi kita akan coba menyelesaikan ini misterinya. Oke, untuk yang pertama itu kita lihat di peta ada warna ungu ya. Coba kita ke sana. Scroll ungu. Oke, sudah ketemu ini. Ini Nevarioix Leki ya, coba kita lawan. Oh, dia tidak dilawan, kita di talk ya. Kita ngobrol, oke. Kita lihat selanjutnya. Go to underwater cave through the puddle. It look dangerous. Oke. Coba kita lihat apakah ada di 2F, ternyata ada. Nah, lanjutannya kita coba pindah ke 2F, fast travel aja. Oh, ngobrol sama ini kali ya. Oke, lanjutannya. Misterinya dia minta apa? I need to get Nevarioix weapon. Oke. Nevarioix weapon. Tuh, kita coba yang ini ya. Yang kuningnya. Oke, kalau Nevarioix weapon dapat dari sini. Yang kuning ya Awakim. Tadi Awakim coba yang hijau tapi nggak ketemu. Tapi mungkin by chance juga ya. Kalau teman-teman bisa dapat yang hijau ya, bisa, berarti bisa. Oke, ngobrol lagi dengan Coyak dong. Lanjut. Jump box. Let's click. Oke. Oke, berarti kayaknya buka ini ya. Buka box-box gitu. Box kelima, apa beli aja tadi ya?
Coba kita sambil jalan pulang, nanti kalau nggak ketemu kita coba beli aja ya. Eh tadi nggak mahal tadi, pakai koper. Belum respon lagi ya. Coba beli aja deh. Oh mahalnya tuh. 50 aja ya. Atau beli 20. Ada kayak peta itu, peta apa ya? Oke. Yes. Oh, oke. Pakai peta tadi jadinya beli aja kotak ya daripada nyari-nyari. Oke. Can get to undercover. Oke, di clue ke-6. Kita ke underwater cave. Di mana itu? Coba kita ngobrol lagi sama dia ya. Apa disuruh terjun gitu ke bawah? Atensi. Mati nggak ya? Coba ya kita. Oh enggak ternyata. Underwater cave. Oh ternyata di sini. Oke, emang harus terjun ternyata. Wah. Udah pasrah tadi. Kita suruh ngapain dong? Lawan itu berarti ya. Oke. Kita bunuh monster. Oh, untung. Ini yang awal game suka dari game ini. Benar-benar out of the box ya. Benar-benar nggak ngira kalau harus masuk ke jurang. Baguslah ini game-nya. Seru. Jadi teman-teman tadi jurangnya yang itu ya tadi ya, biar bisa nggak mati. Ini kita bunuh sampai 100. Cara naiknya gimana ya? Teleport paling ya. Oh itu dia, ada portalnya. Oke, dikit lagi kita selesai nih. Dua lagi. Oke, questnya clear. Disuruh ini war dulu nih, suruh war lagi melawan sisanya nih ya. Oke, clear, ada bosnya ya, ada bosnya, terus kita lawan. Oh darahnya 13.000 aja, aman ini harusnya. Oke, sip. Oke, selesai. Terus oke, selesai 100%. Kita dapat ornamental part, codex ya. Kemudian energi sama copper. Kita claim. Sip. Terus dapat hadiah. Hadiah 4 ya. Ini kayaknya treasure-nya spirit ya. Terus ini magic stone box.
Dan ini bahan tempa ya. Dua. Oke, berarti Nefariox Horn clear. Kita nanti ini clear ya. Kita nanti lanjut ke Myriad Needle ya. Kalau udah selesai kita bisa buka ini soalnya. Holy Shrine. Holy Shrine ini dia minta ada complete Nefariox Horn selesai nih questnya. Jadi kita bisa nambah HP dan energi gen boost ya. Di sini promosi. Oke, sekian dulu dari awal game, nanti kita lanjut lagi. Mystery completion juga ada, kita dapat Iblis itu ya. Oke. Ini juga ada. Oke, kurang lebih itu dulu dari awal game. Nanti lanjut lagi kita ke Mystery Myriad Needle ya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you.